Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video yang video ini diputar oleh Harry Press ya, yaitu videonya Pak Khalid Basalamah. Dikatakan di sini oleh Pak Khalid Basalamah itu bahwasanya yang aman itu mengikuti amal yang memang dicontohkan Nabi, bukan yang tidak dicontohkan Nabi. Kita lihat ya videonya, kemudian nanti komentari. Tentu saja kalau yang kita lihat dari hadis Nabi SAW, beliau sering berziarahi Baqi. Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahummaghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, maafin mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, gitu kan. Jadi yang menaburi bunga ini itu tidak pernah ada contoh. Maka lebih amannya seorang muslim masuk ke zona yang aman. Betul, betul. Kalau meja ini kita bagi dua Bapak Ibu sekalian, zona aman dalam ibadah yang ada perintahnya, ada contohnya. Aman. Benar. Bapak Ibu ada contoh kerja, tidak ada kita tinggalkan. Zona yang tidak aman adalah zona yang menebak-nebak. Yang penting baik, bisa diterima bisa enggak loh. Jadi nebak-nebak. Kenapa kita masuk ke zona ini, buang-buang waktu dan umur kita dan uang kita gitu, untuk apa? Tapi sekali lagi, kalau tetap ada yang mau buat silahkan saja. Silahkan. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak ucapin kalimat yang terakhir ini nanti dikira kita larang-larang segala macam. Sudah disampaikan, cerna, kalau masuk akal terima, enggak ya enggak masalah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut itu ini apa namanya ya? Mungkin ya video reaction dari Harry Press ya tentang masalah kayak siapa ya? Ada kayak yang oh itu. Anwar Zahid gak keliru, beliau ini ketika menampilkan satu pendapat atau mengatakan pendapat bahwasanya orang-orang Wahabi itu selalu mengatakan gubran itu syirik, kemudian ditampilkanlah videonya dari Pak Khalid Basalamah ini oleh Harry Press itu. Di video itu kalau kita lihat Pak Khalid Basalamah itu menggolongkan bahwasanya ada ibadah yang memang istilahnya itu yang aman ada di zona aman, ada yang tidak di zona aman gitu. Kalau yang di zona aman ya yang ada contoh Nabi, kalau yang tidak di zona aman yang tidak ada dicontoh dari Nabi atau nembak-nembak, salah satunya adalah meletakkan bunga di dalam kuburan atau di kuburan begitu bahasanya. Kemudian bahasa ini kalau kita lihat bahasa zona aman dan tidak aman, kalau zona aman ikuti Nabi, kalau yang tidak aman adalah yang tidak mengikuti Nabi. Kalau kita lihat bahasa seperti ini, Pak Khalid Basalamah ini kan seakan-akan orang yang memang selalu ikut sunnah Nabi. Kalau kita tahu bahwasanya di dalam satu video Pak Khalid Basalamah itu mengatakan bahwasanya rukun wudu itu ada dua. Di dalam konsep atau di dalam mengatakan rukun wudu ada dua seperti tayamum, apakah itu termasuk zona aman sebenarnya? Ya tentu yang tidak aman, ya tidak aman gitu. Bukan hanya tidak aman, tapi ini tidak atau menentang kepada nas Al-Quran begitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang masalah meletakkan bunga di atas kuburan, kalau kita lihat di satu hadis yang dibuat kesimpulan atau diambil dibuat hujah oleh ulama atau dalil tentang masalah sunnahnya menaruh kembang di atas kuburan itu adalah salah satunya hadis sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nanti teman-teman Wahabi jangan tanya kalau memang Sahih Bukhari itu nomor berapa gitu, ya cari aja sendiri itu, jangan malas-malas begitu. Di sini ada hadis yang diceritakan oleh Imam Bukhari atau hadis yang ada di Sahih Bukhari, yaitu An Ibni Abbasin qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hiyatanil madinati min hayatanil madinati aw makkata fasami'a sawta insanain yu'adzabani fi kuburihima faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani fi kabirin summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati summa da'a bi jaridatin fa kasaraha kisratain fa wada'a 'ala kulli qabrin minhumā kisratan fa qīla lahu ya rasulullah limā fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffifa 'anhumā ma lam taybasa aw ilā yaybasa. Hadis ini kan menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu meletakkan di atas kuburan itu mungkin bahasa kita itu pelepah ya, pelepah kurma. Kalau kan kita gambarkan begini, di Mekah itu kan tidak ada kembang bunga ini, tidak ada kan gersang di Mekah itu. Maka nalar yang ada atau memang yang harus dilakukan atau yang mungkin dilakukan adalah mengambil pelepah kurma kemudian ditaruh di atas kuburan itu. Apa tujuannya Rasulullah mengatakan ayu khafifa, bahasanya begitu, mungkin diringankan sebab barokah daripada pelepah kurma yang masih basah ini. Dengan ini adalah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan sesuatu yang basah di atas kuburan. Kemudian apakah kalau
bunga itu tidak termasuk di dalam hadis ini. Begini nalarnya ya, di Mekah itu kan itu kan gersangnya adanya pelepah kurma. Kalau kita logikakan begini, kok andaikan dulu di ketika Nabi kejadian ini itu melihat misalnya ada pohonan misalnya kembang atau apa, apa tidak dimungkinkan Rasulullah itu mengambil seperti itu? Begitu seharusnya logikanya ke sana. Makanya oleh ulama dikatakan ma'tida min tarhi nahwi raihani ar-rubbih. Jadi juga nanti waqisa biha ma'tida min tarhi nahwi raihani ar-rubbih. Dikiaskan dengan itu atau disamakan adalah dengan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan orang-orang yang meletakkan bunga yang masih basah di atas kuburan. Kemudian begini, kok dikias-kiaskan begitu? Maka kias ini begini menurut saya. Banyak ketika orang-orang Wahabi ditanyakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah zakat beras. Kenapa kita kok zakat beras begitu? Nah, makanya di zamannya Rasulullah atau di Mekah itu yang ada itu adalah bukan beras. Jadi di zakatnya ya bukan beras, itu misalnya gandum atau yang lainnya. Maka itu adalah makanan pokok di sana itu, atau bahasanya itu kutil balad begitu. Juga begini di dalam kasus seperti ini. Di sini ini kita adanya itu enggak ada pelepah kurma. Masa kita ngambil pelepah kurma letakkan di atas kuburannya? Tidak mungkin. Yang ada di sini apa ya, bunga atau hal-hal yang lain yang memang biasa oleh orang-orang kita itu, yang misalnya baunya wangi diletakkan di atas kuburan begitu. Itu menjadi satu kebiasaan yang diambil dari kebiasaan atau contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara masalah dalil, seharusnya berpikirnya secara objektif begitu. Tidak hanya separuh-paruh begini. Kalau kita berbicara dalil mengenai yang memang kita itu setuju, maka dikiaskan. Kalau tidak setuju, maka tidak dikiaskan. Sebenarnya kalau kita bicara jujur tentang masalah agama ini, sesuatu yang memang ada contoh dikiaskan oleh ulama, maka itu yang diambil. Ketika di dalam video tersebut, Pak Khalid Basalamah itu mengatakan yang zona aman adalah yang ada contoh Nabi, yang tidak zona aman adalah yang tidak ada contoh dari Nabi. Kalau kita melihat seperti itu, Imam Bukhari itu kan dikatakan hadis-hadisnya sahih, atau dikatakan kitab sahih setelahnya Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim begitu. Itu beliau itu masih bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Sedangkan Pak Khalid Basalamah ini ketika berbicara tentang zona aman itu ikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak contohnya tidak usah diikuti. Lah anehnya begini, orang-orangnya mereka ini atau jamaahnya itu contoh juga seperti Harry Plus ini sangat percaya sekali tentang masalah bahwasanya Pak Khalid Basalamah ini menyampaikan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal konsepnya tidak begitu. Seharusnya pakai normanya begini Pak Harry Plus itu ya. Kalau Pak Khalid Basalamah ini berbicara seperti itu yang seakan-akan dirinya faham terhadap hadis Nabi atau memang orang termasuk orang yang sangat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu kesempatan dia bilang bahwasanya rukun wudu ada dua, seperti halnya rukun tayamum. Apa ini tidak aneh Pak Hidup Ras? Begitu, soalnya logika normalnya begitu. Kalau misalnya orang itu berpikir secara objektif, maka begitu. Itah kalau berpikir di luar objektif atau di luar normal, begitu bahasanya ya. Kalau kita lihat memang di dalam kitab Anu Talibin ini, karangan Syekh Bukhar Asyatu Antim Yati, memang dikiaskan kepada yang lainnya adalah dikiaskan dengan yang jaridah tadi atau pelepah kurma tadi adalah semua sesuatu yang basah ya, atau yang raihan yang baunya wangi dan yang basah begitu, dikiaskan kepada jaridah tadi. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam kitab yang lainnya, di kitab Tuhfah juga sama sebenarnya, bahwasanya sunnahnya itu dikiaskan kepada buat ul jaridah tadi. Oleh karena itu, kalau kita lihat para ulama kita yang memang mu'tabar sebenarnya ya, itu mengatakan itu sunnah buat ul jaridah di atas kuburan, kemudian juga dikiaskan dengan itu bunga-bunga yang lainnya, gampangnya begitu. Tapi Pak Khalid Basalamah mengatakan itu bukan zona aman. Itu kan aneh sebenarnya. Teman-teman, khususnya Pak Iri Pras itu, kalau kita mau objektif, maka bandingkan ilmunya Pak Khalid Basalamah ini dengan Syekh Abu Bakar Asyatu Atibiyati, kira-kira lebih mumpuni mana? Kemudian ketika misalnya di bidang fikih ini lebih mumpuni Syekh Abu Bakar Asyatu, maka tentu nanti yang lebih dimenangkan adalah Syekh Abu Bakar Asyatu, bukan Pak Khalid Basalamah begitu.
begini ya, Pak Khalid Basalamah itu jangankan dibandingkan kepada Syekh Bukhari Asyad atau Atim Yati, dibandingkan kepada anak santri saja saya kira Pak Khalid ini salah, kalah begitu ya, di dalam ilmu pengetahuan, di dalam agama. Ini sekali lagi bukan istihza, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Karena begini, dari teman-teman ini, para jemaah Wahabi ini, kadang saya lihat di dalam berkomentar itu banyak tidak menggunakan akal sehatnya atau tidak menggunakan akal normalnya. Seharusnya akal normal itu membandingkan secara objektif, face to face begitu, oh ini begini begini, tapi mereka membandingkan tidak normal begitu. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu di dalam mengambil satu opini itu merupakan dengan landasan fanatisme. Kalau landasan fanatisme itu ya tidak akan ketemu kebenarannya, cuman ketemunya ya egoisnya begitu bahasanya. Mungkin ya itu yang harus diperhatikan oleh para teman-teman yang sudah masuk ke kelompok Wahabi Salaf ini, terutama Pak Hiri Pras ya. Kalau saya lihat videonya beliau ini saya ketawa-ketawa saja. Ada orang seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.